pertama itu sebagai seorang ahli gizi, tentu teman-teman yang mahasiswa gizi semuanya tahu kalau kita ketemu pasien nasi itu sebenarnya hampir semuanya kalau dilihat itu tanpa membedakan apa namanya komorbid yang lain ya, secara umum lansia sebagian besar itu butuh diet yang tipe TKTP ya, tinggi kalori tinggi protein. Untuk mencapai tinggi kalori ini biasanya kita menggunakan perhitungan kebutuhan energi itu bisa dengan rumus yang bermacam-macam, bisa dengan Harris Benedict, bisa dengan Scoville, bisa itu terserah seperti apa. Kalau di Australia itu kebetulan kita punya kebiasaan menggunakan rumus Scoville itu karena alasan cuma paling praktis itu. Kalau teman-teman bandingkan antara Harris Benedict dengan Scoville itu dia satu rumus yang nggak butuh tinggi badan gitu loh. Jadi kalau pada lansia karena susah ukur tinggi badannya atau kalau mereka sudah mulai bungkuk, sudah mulai duduk di kursi roda kan itu susah. Kalau mengestimasi tinggi badan dengan demi span panjang ulna dan sebagainya itu nanti rumus estimasi dipakai untuk estimasi tinggi energi lagi, kebutuhan energi lagi, jadi hasilnya semakin melebar. Jadi makanya kita lebih senang menggunakan rumus COVID yang lebih direct, jadi langsung dihitung sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya kebutuhan energinya seperti apa. Nah, tapi yang krusial untuk kita perhatikan adalah terkait dengan faktor stres, terutama ketika lansia kita temukan, nggak harus berat badannya rendah, nggak harus saat itu berada dalam BMI di bawah normal, tapi salah satu indikasi malnutrisi pada lansia yang sering kita lupakan sebagai ahli gizi adalah mereka yang mengalami perubahan berat badan atau kehilangan massa tubuh, terutama massa otot dalam waktu singkat. Jadi nggak harus, misalnya BMI-nya dia tetap di atas 20, atau 22, atau 25, nggak masalah gitu. Tapi dalam waktu 3 bulan terakhir, misalnya dia udah hilang berat badannya sampai 5 kilo, 10 kilo, itu artinya dia juga mengalami malnutrisi saat itu. Karena terjadi penurunan massa tubuh yang sangat signifikan. Nah, untuk yang kondisi kayak gini, biasanya kita memberikan faktor stres antara 1,3 sampai 1,5. Sedangkan untuk faktor aktivitasnya seperti biasa sesuai dengan kondisinya. Nah, tapi untuk energi itu nggak terlalu masalah perhitungannya. Yang bermasalah adalah sekarang di Indonesia sendiri itu sampai sekarang kita masih mengadopsi di AKG, kalau teman-teman lihat nanti, perhitungan kebutuhan yang konservatif pada lansia gitu. Ini sebenarnya sudah lama ditinggalkan kalau di luar negeri, di Australia maksudnya, kita udah dari sejak 2000 berapa ya, dari sejak 2010-an mungkin, sejak saya mulai praktek di rumah sakit di sana, itu kita selalu menggunakan estimasi jauh lebih tinggi pada lansia. Karena kita tahu pada lansia yang sehat saja, itu setelah dilakukan review, yang nanti teman-teman bisa cari referensinya, yang Protege Group Analysis ini, itu ternyata ditemukan bahwa lansia yang sehat kok itu kebutuhan proteinnya itu minimal 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Kita di AKG masih 0,8, itu jauh di bawah dengan yang seharusnya. Nah, kalau kita pakai 0,8 itu dengan logika yang di awal tadi, bahwa mereka kemampuan menyerapnya kurang, kebutuhannya semakin tinggi, kan otomatis defisitnya semakin besar gitu. Itu makanya lebih baik, lebih ideal pada lansia itu kebutuhan proteinnya diberikan lebih tinggi, 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Pada kondisi mereka yang sakit, masuk rumah sakit, apalagi memiliki sarcopenia, memiliki masalah gizi buruk, itu otomatis jauh lebih tinggi kebutuhannya. Kita biasanya memberikan antara 1,2 sampai 1,5. Biasanya malah lebih dekat cenderung ke 1,5. Khususnya mereka yang ada di rumah sakit, karena proteinnya sangat dibutuhkan, banyak sekali kebutuhan di dalam tubuh lansia. Jadi idealnya kita memberikan dalam jumlah yang lebih tinggi. Kemudian kenapa protein ini penting untuk diberikan dalam jumlah tinggi, itu karena dari berbagai studi yang sudah dilakukan, ini salah satunya yang relatif lebih tua ya, hasil studinya itu setelah dilakukan penelitian dari berbagai macam studi yang memberikan suplementasi protein itu pada lansia, selalu ditemukan bahwa pemberian suplementasi protein itu dampaknya positif pada mereka, khususnya menurunkan resiko kematian. Tapi juga outcome-outcome lain, terutama mengurangi resiko untuk masuk ke rumah sakit, resiko komplikasi ketika tadi misalnya dioperasi itu, resiko infeksinya menurun dan seterusnya, itu menjadi jauh lebih baik kalau diberikan suplementasi protein. Dan studi yang lebih baru pun mengkonfirmasi ini gitu, bahwa kalau kita bandingkan misalnya antara lansia dengan yang dewasa muda, itu efek pemberian suplementasi protein sangat berbeda dampaknya terhadap resiko kematian gitu. Kalau yang muda misalnya, yang usianya di bawah 60 tahun, itu di bawah 65 tahun yang mengkonsumsi protein dalam jumlah tinggi atau sedang, itu justru resiko kematian akibat kanker atau penyakit lainnya, CVD dan seterusnya, itu ya, malah cenderung lebih meningkat gitu, semakin tinggi protein. Itu kenapa sangat hati-hati sekali kalau menemukan orang dengan konsumsi protein yang berlebihan, seperti misalnya yang ikut keto diet atau yang ikut apa diet dengan model Atkins diet dan sebagainya, itu ketika masih muda itu resiko kematian meningkat drastis gitu. Makanya nggak boleh dilakukan dalam jangka waktu panjang gitu. Tapi kalau kita bergeser pada usia yang di atas 65 tahun, itu pada lansia, justru malah efeknya sebaliknya gitu. Memberikan suplementasi protein dalam jumlah tinggi pada lansia itu memberikan dampak yang sangat positif untuk menurunkan resiko kematian. Karena
protein tinggi sekali lagi dibutuhkan untuk membantu fungsi tubuh secara normal tadi, untuk membantu regenerasi protein otot, untuk membantu sel-sel imunitas dan seterusnya. Jadi sangat-sangat krusial untuk memberikan protein dalam jumlah cukup. Nah, cuma masalahnya yang tentu teman-teman yang kerja di rumah sakit biasanya selalu mengalami ini. Memberikan suplemen, itu terutama suplemen protein pada lansia itu sangat susah sekali gitu. Dan mau sebagus apapun suplemennya, kita nggak bisa maksa orang itu untuk minum gitu loh. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah triknya bagaimana supaya suplemen itu dikonsumsi gitu. Karena kalau dia terpisah sekali lagi dalam bentuk minuman susu atau yang lainnya harus diminum sendiri, itu menambahkan ekstra volume, ekstra massa yang harus mereka minum di luar makanan yang seharusnya. Jadi otomatis ini akan membuat lansia itu menjadi lebih cenderung tidak mengkonsumsi suplemen itu. Kalaupun dikonsumsi, jumlah konsumsinya akan menjadi jauh lebih rendah. Atau malah menyebabkan konsumsi makanan berikutnya menjadi menurun gitu loh. Jadi dilematis sebenarnya untuk memberi makan apa suplemen protein pada lansia itu. Dan kemudian masalah lainnya juga itu, kalau kita tahu, lihat itu kalau teman-teman sering melakukan recall pada lansia, hampir sebagian besar itu ketika bangun tidur, biasanya nafsu makan tidak terlalu baik. Biasanya sarapan itu seadanya, bahkan nggak ada sama sekali. Terus kemudian agak siang agak banyak, terus sore atau malam itu biasanya menjadi makanan yang paling banyak jumlahnya. Jadi kalau dilihat dalam sehari itu distribusi jumlah asupan protein terutama itu menjadi cenderung tidak seimbang. Jadi pagi itu sangat rendah, cuma sekitar 10 gram atau bahkan kurang. Siang itu 15-20, terus malam baru yang jumlahnya banyak. Nah, dengan model yang seperti ini, terus terang itu sangat tidak ideal pada lansia, karena ini akan menghambat proses sintesis protein di otot gitu untuk mengganti jaringan-jaringan yang rusak gitu. Idealnya diinginkan pada lansia itu supaya konsumsi protein itu pagi, siang, sore distribusinya sebanding antara pagi, siang dan sore. Jadi berkisar antara 20 sampai 30 gram. Dengan membuat seperti ini distribusinya, nanti harapannya kita akan memastikan supaya sepanjang hari itu proses sintesis protein dalam tubuh lansia itu bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi mereka akan cenderung recover jauh lebih cepat ketika mengalami sakit atau ketika mengalami operasi misalnya, atau ketika pasca masuk rumah sakit gitu. Jadi yang harus kita lakukan sebelum berusaha untuk memasukkan protein dalam jumlah tinggi itu adalah memastikan supaya nanti jumlah proteinnya terdistribusi seimbang antara waktu makan pagi, siang, dan malam. Itu yang harus kita lakukan. Nah, cuma sekali lagi, melakukan ini bukan barang yang sederhana ya, karena memberikan ekstra volume sekali lagi nanti akan berdampak negatif pada lansia gitu. Nanti kita lihat triknya di belakang. Nah, selain jumlahnya, itu protein salah satu yang penting itu adalah juga jenisnya gitu. Karena enggak semua makanan atau enggak semua jenis protein itu berdampak sama pada tubuh lansia. Jadi protein esensial khususnya itu sangat krusial sekali supaya masuk dalam jumlah yang cukup, supaya walaupun ketika mereka sakit sekalipun, ketika asupan makanan berkurang itu bisa tetap dipertahankan massa ototnya dan tidak mengalami sarkopenia atau mengalami frailty tadi. Nah, untuk yang direkomendasikan itu di antara asam amino esensial salah satunya adalah leusin, karena ditemukan dari berbagai penelitian ditemukan bahwa leusin ini adalah jenis asam amino yang dia sangat efektif untuk membantu proses sintesis dan perkembangan protein otot gitu. Jadi kalau pada lansia diberikan dalam jumlah cukup leusinnya, itu dia sintesis protein menjadi jauh lebih baik. Idealnya diberikan sekitar 3 gram untuk setiap kali waktu makan, dan di antara sumber leusin yang baik itu paling banyak biasanya dalam isolat whey protein khususnya, atau dalam protein susu bisa menjadi alternatif. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai bahan atau trik yang bisa mudah untuk memenuhi kebutuhan protein tadi. Nah, sekarang bagaimana memenuhinya tadi yang saya sebutkan, karena kalau diberikan ekstra itu akan menghambat makanan berikutnya. Itu makanya intervensi pada lansia sekali lagi, daripada memberikan suplemen yang khusus yang berdiri sendiri, itu selalu sekarang kita rekomendasinya itu diarahkan sebagai dalam bentuk fortifikan gitu. Kenapa fortifikasi ini penting? Karena fortifikasi itu bisa membuat makanan yang dalam porsi yang normal yang dikonsumsi sehari-hari itu bentuknya sama, nggak ada perbedaan gitu, rasanya juga sama gitu, nggak berubah ukurannya dan penampilannya. Jadi mereka akan makan dengan biasa, tapi mereka nggak menyadari bahwa ada ekstra kalori dan protein dimasukkan di dalam situ. Nah, ini contohnya dalam sebuah penelitian kita lakukan di Adelaide. Kita melakukan suplementasi pada menu yang standar yang diberikan pada MO itu, Meals on Wheels di Australia. Jadi ada lembaga seperti yang tadi disebutkan Pak Dugung tadi tentang seperti food bank itu. Jadi dia memberikan makanan dikirim ke lansia, tapi ini bayar, jadi seperti catering diet itu. Nah, terus kita modifikasi yang menu standarnya mereka, difortifikasi dengan ekstra kalori dan protein, terutama proteinnya, jadi kita sembunyikan ke dalam menunya. Jadi ukurannya tetap sama seperti yang standar, cuma di dalamnya itu ada ekstra protein gitu loh.
Dan kemudian setelah kita lakukan analisis, bisa dilihat setelah diintervensi 3 bulan itu, secara signifikan yang diberikan ekstra kalori dan protein itu, pertama, dia dari status gizinya meningkat drastis. Asupan protein dan kalorinya itu berbeda drastis dibandingkan dengan yang kelompok kontrol. Jauh lebih tinggi secara signifikan. Dan status gizinya kita ukur dengan MNA tadi, dia juga meningkat drastis, bahkan meningkat sampai lebih dari 4 poin dibandingkan dengan yang diberikan pada kelompok kontrol dan kelompok standar gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat distribusi asupannya itu yang di grafik ini yang C sama D terutama, itu bisa kita lihat dengan jelas bahwa dengan memberikan fortifikasi tadi, dimasukkan secara tersembunyi tadi, itu dia tidak mempengaruhi pertama asupan makan yang berikutnya. Jadi jumlahnya sama dengan yang seperti dengan standar, bahkan lebih tinggi tetap. Dan juga kita bisa cenderung lebih mudah untuk memenuhi tadi, supaya distribusi proteinnya itu setara antara pagi, siang, dan malam. Gitu. Jadi mencapai 20 sampai dengan 30 gram sehari itu menjadi jauh lebih mudah dengan cara seperti ini. Nah, makanya contoh yang bisa kita gunakan itu, kita kalau di rumah sakit biasanya kita menggunakan hospital based formula yang lebih potent, yang lebih kuat, yang bisa dengan mudah dengan volume yang kecil cuma dikasih 1-2 sendok itu bisa meningkatkan ekstra protein dan energi dalam jumlah lebih tinggi. Tapi kalau nggak di rumah sakit, ya di rumah, terutama untuk yang lebih terjangkau, itu kita bisa menggunakan alternatif, misalnya bubuk susu skim, telur, margarin, itu ideal untuk digunakan, walaupun otomatis masanya akan lebih banyak sedikit dibandingkan dengan kalau yang hospital formula. Nah, tapi caranya adalah tadi dengan menyembunyikan supaya fortifikan ini nggak terlihat gitu. Jadi misalnya yang simple, kalau susu skim itu mau ditambahkan ke dalam sayuran, misalnya yang sayuran yang bersantan-santan terutama ya, seperti rendang itu, sayur apa, sayur lodeh, itu ideal untuk dijadikan sebagai kendaraan untuk memasukkan itu. Itu ditambahkan 2-3 sendok susu skim di dalam itu nggak kerasa sama sekali gitu, malah bikin jadi tambah creamy gitu. Atau misalnya kalau senang tom yum yang berbasis santan terutama itu ideal, tapi kalau yang berbasis, kalau yang sayur bening ditambahin susu skim itu nggak ideal, kayak jadi sayur buron, itu nggak ideal untuk digunakan sebagai fortifikasi, apa, kendaraan untuk fortifikasi. Tapi kita gunakan yang rasanya itu blend ini jauh lebih mudah. Atau kalau misalnya jus buah, kalau jus buah itu kan di dalamnya ditambahkan 2-3 sendok skim milk powder atau produk susu yang dari rumah sakit misalnya, itu juga nggak masalah karena begitu di blend malah menjadi rasanya mirip dengan seperti apa namanya milkshake gitu, atau seperti fruit shake, jadi jauh lebih menyenangkan, atau seperti smoothie rasanya, jadi malah bisa disembunyikan di situ. Atau kalau misalnya bikin, taruhlah scrambled egg, bikin telur dadar, itu yang simple, dikasih ekstra margarin sama keju di dalamnya, terus habis itu dimasak, jadi volumenya nggak bertambah, tapi di dalamnya ekstra kalori dan protein jadi jauh lebih besar. Jadi menyembunyikan di dalam makanan yang dikonsumsi hari-hari, tanpa menambah volume, itu menjadi sangat ideal. Itu trik yang paling-paling ideal digunakan pada lansia. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman mau mengembangkan fortifikan untuk lansia itu, sebaiknya kunci yang pertama itu adalah bahannya yang dia sifatnya moduler, yang dia nggak rasanya terlalu kuat, kemudian bisa di-blend ke dalam banyak hal, jadi dalam bentuk seperti susu skim tadi, dalam bentuk bubuk yang nggak berpunya rasa kuat, yang baunya nggak terlalu kuat, itu ideal sekali untuk bisa dimasukkan kemana-mana. Jadi bisa dimasukkan ke dalam bermacam-macam bahan makanan. Apalagi kalau rasanya relatif netral itu, yang vanila tapi nggak terlalu kuat, vanilanya itu baik untuk digunakan, untuk dimix dengan bermacam-macam makanan, untuk buah, sayur, dan sebagainya itu bisa. Kemudian selain itu juga nanti ketika memilih bahan itu sebaiknya perhatikan juga secara total, itu ketika kita memberikan konsul pada lansia biasanya, sesuai dengan satu sosial ekonomi, terutama kita memilihkan bahan fortifikan yang itu harganya nggak terlalu mahal, karena otomatis mereka mengkonsumsi ini bukan dalam jangka waktu pendek kan, karena dalam sisa hidupnya otomatis supaya asupan yang baik itu menggunakan fortifikan dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari jadi sangat baik gitu. Jadi kita lebih baik memilih yang relatively low cost tapi dia kandungan zat gizinya itu baik, jadi sangat mudah untuk digabungkan dengan berbagai macam bahan makanan. Oke, okay. Itu untuk dietnya.